Innalhamdulillah, hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ma wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa shahbihi ajmain Alhamdulillahirabbil alamin ah, sahabat insa dimanapun berada kaum muslimin muslimat yang mengikuti acara uh, kajian intensif uh, seri ulumul Quran Insya Allah hari ini kita bertemu kembali kita saat ini sedang uh, sore hari hari Sabtu di wilayah North Amerika yang mungkin uh, pagi hari hari di Indonesia ya uh, bersama saya moderator, dan kali ini Yusuf Kurniawan dari Stasiun Santa Clara, California. Ditemani oleh Mas Bari Hanafi, di balik layar, itu dari Stasiun New Jersey. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita hari ini, Ustadz guru kita yaitu Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA, yang Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini juga akan melanjutkan kajian kita yaitu pada sesi 5 yaitu di seri ke-58. Insya Allah judul kita pada kesempatan kali ini adalah penggunaan bahasa selain Arab di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu nih uh, guru kita Ustaz Seful Bahri. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Masya Allah. Udah eh, mantap nih kedengaran suaranya. Masya Allah udah siap juga dengan share screen-nya. Dan uh, sebelum saya berikan waktu kepada Ustadz Saiful Bahri, uh, sebagai informasi sebagaimana biasa, nanti setelah pemaparan dari Ustadz Saiful Bahri, kita akan ada sesi tanya-jawab. Dipersilahkan bagi uh, sahabat IMSA atau kaum muslimin muslimah dimanapun berada yang mengikuti acara kali ini, untuk bisa mengetikkan di kolom chat Zoom chat, ya, atau mungkin kalau yang sudah ikut tergabung di grup WhatsApp, bisa juga mengirimkan lewat grup WhatsApp pertanyaannya. Dan sebaiknya kalau bisa juga nama dan yang nanti bisa kita bacakan pertanyaannya, atau kalau yang mau raise hand Insya Allah juga kita bisa akomodasi. Uh, jadi, lupa sepanjang materi nanti, kalau ada pertanyaan langsung saja diketikkan di kolom chat, sehingga kita bisa bacakan di akhir. Uh, setelah Ustadz selesai memaparkan pemaparan pada kesempatan kali ini, baik uh, untuk itu, uh, kita langsung saja ke acara utama. Saya akan memberikan uh, kesempatan kepada Ustadz Saiful Bari untuk memberikan materi uh, untuk itu, waktu dan tempat uh, dipersilakan. Terima kasih, Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wa akramana bil iman. Wa faddalana bil quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al kiram amma ba'd. Ba Kau muslimin dan muslimat, sahabat imsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di North America, Amerika Serikat, dan Kanada di hari Sabtu petang hari, dan di Indonesia pada hari Ahad pagi, dan di tempat lainnya. Kita bersyukur kepada Allah tentunya that yang memberikan kita segala nikmat dan karunia, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki dan untuk terus berkontribusi dalam kehidupan kita, menjalankan peran-peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Melanjutkan kajian kita tentang ulumul Quran, jika pada pertemuan yang lalu kita menikmati kajian dengan nuansa saintifik, ya, pada pagi hari ini insya Allah di Indonesia dan sore hari di Amerika, kita akan mencoba kembali ke pendekatan bahasa. Nah, kita akan membahas dengan adanya istilah Quran dan Arabia, apakah benar seluruh dan 100% di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab atau ada bahasa-bahasa lain yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Saya mohon izin mau share screen dulu sebentar. <tuh> Baik. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, di serial yang ke-58 ini, kita akan membahas penggunaan bahasa selain Arab di dalam Al-Quran. Nah, ini menarik. Sebenarnya, diskursus yang cukup panjang dibahas oleh para ulama, dan di seri ke-58 ini berarti sesi ini tinggal dua sesi next, ya. yaitu tentang binatang di dalam Al-Quran dan redaksi, question and answer yang ada di dalam Al-Quran. Nanti insya Allah. DNA itu ternyata ada di dalam Al-Quran ya. Nah ini kisi-kisi kajian kita, kita akan bahas dulu apa itu yang disebut dengan Quran dan Arabiya. Lalu diskursus ini ternyata mengundang pro dan kontra di antara para ulama yang klasik sampai hari ini. Dan lalu kalaupun ada, bagi yang berpendapat ada, aspek-aspek bahasa asing di dalam Al-Quran itu apa saja dan seperti apa contoh dan telah analisisnya. Nah, ini insya Allah dalam waktu yang uh, sekitar 40 menit ya. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan uh, prolog kajian ini sebelum kita nanti dialog dan dikembangkan. Baik, yang pertama mari kita bahas makna redaksi Al-Quran yang disebut Quranan arabiyah atau Bilisanin Arabiyyim Mubin. Uh, yang pertama adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci. Ini ya, jadi ini kita pernah bahas di pertemuan kedua ya, bahwa kita memberikan persepsi tentang Al-Quran itu empat. Yang pertama sebagai kitab suci, kedua sebagai kalam Allah, ketiga sebagai wahyu, empat sebagai mukjizat. Ini empat sekaligus pandangan kita terhadap Al-Quran. Nah, Terkait dengan tema kita hari ini, kita fokuskan kepada kitab suci dan kalamullah. Kitab suci berarti sakral dia. Yang kedua, kalam Allah. Berarti ini adalah kalau bahasa kita Allah itu berbicara. Berarti makna dan redaksinya itu dari Allah. Enggak ada istilah misalnya oh ini redaksinya dari Nabi Muhammad, atau redaksinya dari malaikat juga ada. Tidak ada campur tangan makhluk dalam redaksi ataupun bahkan urutan penyusunan mushaf. Kenapa mushaf itu dari Al-Fatihah dan dari An-Nas? Itu perintah dari Allah. Susunan ayatnya, susunan surahnya, ini sudah kita bahas. Silahkan diulang kembali terkait dengan susunan ayat, susunan surah di dalam Al-Quran. Beda kalau penamaannya ya, kalau penamaannya itu kan sebagian ada yang tahu TV, berasal dari Allah, sebagian ada yang sifatnya istihadi. Karena itu penamaan beberapa surat mungkin ada yang berbeda. Tetapi urutannya tidak ada yang berbeda. Oh ini habis Al-Baqarah bagusnya Anissa aja karena saya sebagai pemerhati perempuan saya Oh enggak bisa. Gitu ya. Harus sesuai dengan susunan yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kemudian diajarkan kepada para sahabat Nabi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat diturunkan itu, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Karena itu, para ulama bersepakat bahwa bahasa tutur Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, apa iya? Karena kan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tidak semuanya adalah orang-orang yang merupakan native speaker bahasa Arab. Nah, ini ini yang menarik ya. Dan inilah yang menjadi kemudian pandangan para ulama berbeda. Nanti diskursusnya kita kembangkan di bagian dua. Sekarang kita kita ambil dulu kata-kata Arabi di dalam apa namanya Alquran itu diulang 11 kali di surat Yusuf, Ra'ad, Nahal, Taha, Shu'ara, Az Zumar, Fusilat, Ashura, dan Az ya, seperti di layar yang ada. Dan nanti kita akan akan sebutkan beberapa ayat saja. Kadang disebut sebagai Qur'anun Arabiyyun. Kadang disebut dengan Qur'anan Arabiya. Kadang disebut dengan Lisanun Arabiyyun atau Lisanan Arabiya atau bilisanin Arabiyyin mubin misalnya. Dan ini penegasan Al-Qur'an sebagai redaksi dengan bahasa lisan. Kalau Qur'anan Arabiya itu orang mengatakan ini Qur'anan Arabiya, apa ini? Tradisinya tradisi Arab atau apa? Tapi dengan ayat lain yang menyebut lisanun arobion berarti lisan dengan bahasa. Dan sekaligus ini sebagai bantahan nanti orang-orang kafir mengatakan loh kalau ini kan Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab, dia dari bahasa lain Muhammad diajarkan oleh orang lain mengada-ngada dia nggak ada dalam tradisi kita istilahnya gitu padahal sebenarnya nanti mereka someday mengatakan lagi asal tirul awal cerita umat terdahulu misalnya dan seterusnya itu yang pertama yang kedua Nabi Muhammad itu orang Arab bagaimana mungkin kitab suci yang dibawanya itu adalah berbahasa asing yang tidak difahami oleh orang Arab sebagai eh, pertama latar belakang dan juga tempat secara lokal diturunkannya Al-Qur'an. <tuh> nah, ini ayat-ayatnya tadi ya. Kalau kita lihat eh, pertama yang tadi saya sebut di surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan la'allakum taqilun." Di surat Thoha juga disebut lagi. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا ini kami turunkan al -Quran itu Quranan dan Dan sebagai pantahannya di surat An-Nahl itu. Ya, Kami tahu, kata Allah, mereka itu mengatakan menuduh inna ma yu'allimuhu bashar Muhammad itu diajarin orang orang asing maksudnya lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyyun wa lisanun arabiyyun mubin jelaskan oh mereka berani-beraninya ngomong lo ini asing ini orang jarang kita dengar masa kita suruh nyembah Allah enggak ada itu di kita Jadi mereka ngomong istilahnya menyeracau kayak begitu. Jadi sesuatu yang berbeda dianggap oh ini enggak dari kita. Jadi ukuran orang lain itu diukur dengan tradisi dia. Ya, mereka sempit. Maka ketika ada tuduhan itu Allah langsung balikin itu. Wa lisanun mubin. Karena itulah ayat-ayat seperti ini menegaskan bagi Imam Syafi'i misalnya, wah ini nggak ada. 100% bahasa Arab dipahami oleh orang Arab. Lalu ada yang Fussilat ayat 44 tadi ya. Walau ja'alnahu Qur'anan 'Ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu ha wa 'arabi qul huwa lil amanu hudan wa shifa. wal la yu'minuna fi adzanihim waqru wa huwa 'alaihim ama Ula'ika dauna min kulli ba'id. Loh, kalau Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa asing, mereka akan mengatakan, Loh, kami tidak paham, coba didetilkan lagi, coba dijelaskan. Ya, jadi keinginan mereka sebenarnya keinginan yang mengada-ada. Ya, mau, mau bahasa asing, bahasa Arab kan mereka itu, eh, jadi gini, ini kita jangan merasa bahwa masa sih mereka kayak di kita kita ini kalau ada orang ceramah pakai bahasa Indonesia biasa misalnya katakanlah ya ini level keilmuannya biasa Coba dia bahasanya dicampur bahasa Inggris dikit gitu keren istilahnya nah eh, tidak semua selalu tapi sebagian orang menganggap demikian ketika ada misalnya dua orang berbicara yang satu ngomongnya dia pakai bahasa sama bukan sama sekali ya dikit sekali bahasa dari bahasa-bahasa asing gitu, jadi dia murni menggunakan bahasa kaumnya. Kalau bahasa Syekh Mutawali Sya'rawi itu, dia menggunakan bahasa orang kampungnya. Ya, kalau di kita, dari dia dari suku mana, di bahasa di situ sederhana. Nah, dengan satu orang yang misalnya, "Wow, oh, bahasanya oh, keren <laughs> karena kebiasaan nulis jurnal, jadi bahasanya bahasa ilmiah." Nah, ini apakah yang berbicara sederhana itu ilmunya kalah dengan yang berbicara dengan menggunakan bahasa campuran bahasa bahasa asing tentu tidak itu makanya Allah mengatakan ah jamiyun wa arabi. ya tergantung orangnya sebenarnya defaultnya ini faktanya diturunin bahasa Arab mereka ngeluh ya dikasih Rasul manusia ngeluh mintanya kalau malaikat nanti dikasih Rasul malaikat juga ngeluh Wah, wow, malaikat kan nggak punya nafsu dan seterusnya. Jadi ini intinya bercerita tentang keingkaran, kekafiran dan e, e, pembangkangan mereka. Nah, baik. Mari kita masuk ke diskursusnya ya, e, e, wacana pro kontraknya terhadap emang ada bahasa asing dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dari mainstream di buku-buku yang lama, yang kontra terhadap pendapat ini terutama Imam Syafi'i dalam Arisalah oh, oh keras sekali beliau bahasanya itu ya uh, uh, silakan nanti dicek di Arisalah itu mereka te uh, beliau tegas menolak bahwa tidak ada unsur bahasa asing dalam Al-Quran 100% Al-Quran itu berbahasa Arab uh, apalagi dengan penjelasan beliau bilisan enak Arabi mubin atau Quran enak kemudian di surat Ibrahim itu ayat 4, setiap Nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Dan Nabi Muhammad diutus pertama kali ketemu orang Arab, ya nggak mungkin nggak menggunakan bahasa Arab. Gitu. Nah, Al-Quran adalah kalam dari Allah yang diturunkan kepada manusia menggunakan bahasa Arab. Tidak ada unsur ajam atau unsur asing. Karena untuk menjaga otentisitas dan orisinilitas. Tidak ada campur tangan makhluk. Ya. Baik sebagai penerima wahyu Nabi Muhammad atau dari Jibril sebagai perantara wahyu. Semuanya 100% itu adalah otoritas Allah SWT. Ini pendapat beliau ya. Nah dikuatkan pendapat juga Abu Ubaidah. Ini juga fenomenal ya penulis uh, Majazul Quran. Luar biasa ini bukunya juga termasuk buku langka ini. Fakir masih ingat kalau Majazul Quran ini harus mencari ya di zaman itu ya di zaman e, ketersediaannya terbatas e, dan hanya di perpustakaan yang tidak bisa dibawa pulang. Sementara kita perlu menelaah cukup lama dan tenang, tapi Alhamdulillah dapat juga ini buku langka ini. Majazul Quran, seorang pakar bahasa. Beliau juga kuatkan. Tapi menarik ya, beliau mengatakan semuanya bahasa Arab. Tapi beliau mengatakan mungkin ada sedikit unsur bahasa nabatean, kata beliau. Tapi itu cuma perkiraan ya, belum bisa dikuatkan dengan dalil. Jadi artinya beliau memungkinkan bahasa nabatean itu ada. Ya. Nah, tapi beliau kemudian tidak bisa memberikan dalil, makanya beliau kembali menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Bisa jadi benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lalu juga seorang mufassirin ya. Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, tidak mungkin ada unsur non Arab di dalam Al-Quran. Ya. Ada memang riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas itu korban ya. Dikit-dikit oh ini perkataan. Padahal Ibnu Abbas bisa jadi nggak menyebutkan itu. Ya, wallahualam alam ya. Beliau menukil. termasuk Ibnu Jarir atau Bar itu menukil. bahwa di dalam Al-Quran itu ada menggunakan bahasa Persia, bahasa Ethiopia, bahasa bahasa Nabatean, Nabatean itu keturunannya kaum Samud ya yang membangun apa namanya batu-batu itu ya. kaum Nabatean Petra kalau di Jordan itu ya atau kata beliau sebenarnya ini merupakan kesepakatan aja istilah misalnya istilah A katakanlah di di Arab itu juga ada di Persia ada juga di di Nabatean ada juga di Habasya. <tuh> tapi tidak diketahui sesungguhnya ini klaim dari dari mana asalnya? Ya kayak kita lah, Malaysia, Indonesia, Melayu yang di Singapura, Thailand atau dan sebagainya. Ada istilah tertentu yang bisa jadi, mohon maaf. Itu nanti kita saling klaim itu asalnya dari bahasa kami itu. Mereka mengatakan oh, tidak, dari kami sudah ada dari dulu. Sehingga membingungkan sebenarnya mana ini, siapa yang ngambil siapa, aslinya dari mana. Ini kata Ibnu dan masuk akal juga sebenarnya. Yang dikatakan di bicara itu bisa jadi masuk akal. Ibnu Faris juga <klihat> pakar bahasa berikutnya, beliau memustahilkan. <klihat> ya ini pendapat beliau, nggak apa-apa. Tidak boleh ada unsur selain bahasa Arab dalam Al-Quran, karena ini menyebabkan kekurang sempurnaannya. Nah ini bahasa. Kalau ini disampaikan hari ini kita akan akan dikadrunkan istilahnya. Padahal yang dimaksudkan Ibnu Faris bukan itu. Ya kalau disebut Ibnu Faris kekurang sempurnaan itu maksudnya masa Allah menyampaikan kepada orang Arab menggunakan bahasa yang lain. Enggak simple, karena enggak semua orang bisa paham kalau ada unsur lain. Itu yang dimaksud beliau. Ini juga Al-Qaldi Abu Bakar dan masih banyak lagi karena ulama-ulama klasik itu umumnya cenderung menguatkan pendapat Imam, Syafi'i dan Imam Syafi'i yang pertama menulis secara komprehensif ya di dalam Arisalah karena Arisalah itu kan oh menarik ya saya kalau ingat Arisalah itu jadi ingat kayak hari ini jadi itu kan surat menyurat pertanyaan yang kemudian dibukukan ya question and answer-nya orang kepada beliau yang kemudian dibukukan hari ini mungkin ada orang ya kumpulan status dia ya konsultasi orang-orang kepada dia itu menjadi buku dan itulah arisalah gitu. baik saya lanjutkan nah sementara ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada itu unsur bahasa non Arab di dalam Al-Quran ya dan itu tidak mengurangi sekalipun ada tapi tidak banyak lah Ibnu Ibnu Abbas ya murid murid beliau Mujahid dan Ikrimah mengatakan itu ada lafaz-lafaz asing yang diserap ke dalam bahasa Arab kemudian difahami dengan baik oleh orang Arab digunakan setiap hari ya. dalam bahasa Indonesia juga begitu kan istilah Arab itu dipakai kayak ridho sabar tawakal istiqamah itu istilah Arab yang kemudian belakangan bahkan tidak diterjemahkan. Dulu mungkin tidak diterjemahkan dengan puas sabar bahkan tidak terjemahkan. Jadi istilah ridho, sabar, tawakal, istiqomah itu bukan bahasa Indonesia aslinya. Tapi sekarang saat ini sih kalau dicari di KBBI itu ada semua ridho nggak pakai h, sabar, tawakal enggak double k misalnya, istiqomah pakai k malah bukan pakai q. Sudah menjadi bahasa lokal diserap. Kayak hari ini saya kalau ditanya eh se menyampaikan kajian ulama Quran bahasa bahasa Indonesia. 100% 100% sebagai penyampaian ya. Tapi ada unsur-unsur non non bahasa Indonesia tentunya. Banyak bahasa Arab yang saya gunakan karena membicarakan tentang bahasa Arab termasuk tadi Al-Qur'annya kan saya bacanya menggunakan bahasa redaksi aslinya bukan terjemahnya. Karena eh, eh, apa namanya? menyampaikan Al-Qur'an hanya terjemahnya saja itu sebenarnya tidak boleh. Ya dia harus dibacakan redaksi aslinya dulu. Yaitu terutama di dalam istidlal ya, kalau di dalam uh, tulisan jurnal tentu menyulitkan karena tidak support untuk itu. Adanya unsur bahasa asing ini sebenarnya nggak banyak dan tidak mengurangi orisinal, orisinalitas dan kesakralan. Ya, kayak misalnya Al-Quran membicarakan berbagai macam sektor keilmuan, maka istilah-istilah sektor keilmuan itu pun eh, nanti pada faktanya bisa dikembangkan kan Al-Qur'an betapa luar biasanya seolah-olah dia baru saja diturunkan di beberapa hari lalu padahal ini sudah berapa tahun yang lalu tapi tidak out of date ya. Nah, di antara orang yang mendukung apa yang tadi disampaikan Ibnu Abbas, Mujahid dan eh, Ikrimah itu Al-Khatib Syarbini. Nah, ini beliau juga menengahi perdebatan ini ya. E, interaksi itu memungkinkan orang terpengaruh atau berpengaruh. Saya kalau ngomong sama orang nanti bahasa saya bisa dipakai sebagian. Bahasa dia juga saya pakai. Jadi ada ketersalingan dalam mempengaruhi. Maka itu memungkinkan. Karena orang Arab juga pergi ke beberapa tempat. Karena itulah bahasanya kan ada bahasa nabatean. Ya, di atasnya mereka. ya ada bahasa Romawi di atasnya mereka. Terus ya, terus ya. Nanti ada ke selatan ya, dia bahasa di Yaman, bahkan termasuk Habasya. Habasya itu kan Ethiopia tapi sesungguhnya berasal dari dari Yaman misalnya. Aslinya penguasannya itu dulu masuk wilayah otonomi sebuah kerajaan yang ada di sana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tetap ada. Jadi bahkan ada lafaz yang mungkin asal muasalnya tidak diketahui terutama nama-nama tokoh ya nama-nama tokoh itu ternyata tidak semuanya bisa difahami maknanya aslinya nah Imam Syatibi mengatakan kalau ada lafaz-lafaz yang makharijul hurufnya sifat-sifat hurufnya itu dipakai dan difahami oleh orang Arab maka sudah menjadi bahasa Arab ya kayak kita ya misalnya rida tulisan begitu sabar tawakal itu sudah jadi bahasa bahasa Arab orang non Arab tapi dia di Indonesia pun dengan fasih mengatakan itu. Maka di sini Imam Syatibi menambahkan, kalau dia dikenal digunakan di oleh bangsa Arab dan uh, difahami dengan relatif mudah, lalu uh, lafaz dan kalimatnya itu umum, jadi tidak berasal dari susastra bahasa asing yang sulit difahami, ya, itu umumnya sudah menjadi bahasa Arab. Gitu. Sekalipun nanti kalau ditelusuri asalnya bukan dari sana. Baik, saya percepat supaya nanti kita masuk ke contoh ya. Imam Suyuti sampai, oh, maaf tipe lagi ya, sampai menghususkan sebuah buku ini. Judulnya Al-Muhadzab Fima Waqa'a Fil Qur'ani Minil Mu'arab. Nanti diulang kembali dalam buku fenomenal beliau al itqan itu, ya, diulang-ulang. Memang tidak bisa dipastikan berapa sih jumlahnya kata-kata yang berasal dari non-Arab. Tidak bisa dipastikan. Meskipun beliau bisa bisa bilang udah atas 100 ini banyak ini. Ya banyaknya itu dalam artian eh, tidak sebanyak dominan ya. Se atas 100 kata mah eh, seberapa dibanding ribuan kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada yang nyebut puluhan aja, ada yang nyebut ratusan, Imam nyebutnya ratusan. Baik, kita sekarang masuk aspek apa saja sih yang ada bahasa non-Arabnya. Pertama, aspek nama tokoh. Jadi nama tokoh di dalam Al-Quran ini ada tokoh-tokoh yang disebut dengan Nabi dan Rasul dan ada tokoh-tokoh selain Nabi dan Rasul yang disebut. Yang kedua lokasi, bisa nama kota atau negeri atau kabilah non Arab yang disebut di dalam Al-Quran nanti kita analisis ya. Kemudian yang ketiga, nah ini luar biasa ya, <tuh> sampai yang terkait dengan hari akhir itu juga ada yang dari non Arab ya nanti nama-nama surga neraka hal-hal yang terjadi di akhirat itu ada menggunakan bahasa serapan non Arab ya dan nanti ada hal lain peralatan sehari-hari ya hal-hal yang terkait dengan kebutuhan manusia sehari-hari ya nama binatang ada perhiasan, buah-buahan, tanaman, itu ada yang dari unsur non Ini tadi ya, nama Nabi dan Rasul. Dari ratusan ribu itu hanya 25 yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan dari 25 itu, Imam Suti itu menukil pendapat siapa ya, ada di situ disebut nama ulama'nya, saya nggak nukil di sini ya, mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu nama-nama nabi dan rasul yang orang Arab asli namanya dari dari istilah Arab itu cuma empat kata beliau selain Nabi Muhammad itu ada Shu'aib, lalu kemudian ada uh, siapa ya nanti nanti nama-namanya akan ada ya nanti di, di, di yang keempat nanti kita bisa lihat nah selain tokoh nabi itu ada juga tokoh protagonis ataupun antagonis kayak Imran, Maryam, Lukman, itu istilah bukan dari istilah Arab ya. Firaun, Korun, Haman, Harut, Marut dan seterusnya itu juga bukan dari Arab, bahasa Arab ya. Yang kedua nama tempat ini juga begitu, kota ya seperti Babil, Iramadatil Imad ya. Atau nama kabilah juga termasuk Al-Asbad ya. Ad, Samud ya. Ini eh, ashabul jannah ada, tapi sudah diarabkan ada juga ashabul aikah, ya ashabul ashabul jannah, ashabul karya, ashabul kahfi. Dia ada diarabkan istilahnya, tetapi aslinya bukan itu. Itu untuk supaya tidak berjarak dengan orang Arab. Yang ketiga surga neraka kayak tadi itu kayak Firdaus, Aden, Tuba, Jahannam <tuh> itu akar katanya bukan dari bahasa Arabnya atau kondisi di hari kiamat seperti waidah <tik> syamsu <tik> kuwirat kitabum merkum ya kenikmatan penduduk suka mendapatkan istabrok sundus izan jabil atau di neraka ada suradik suradik huha misalnya ini aslinya tidak menjadi bahasa Arab mungkin bagi bapak ibu yang ada di Jepang misalnya mohon maaf saya sebutin merek ya nggak apa-apa Misalnya orang Jepang itu ketika menulis McDonald itu tentu kalau dengan orang asli Jepang bacanya mungkin nggak begitu. Jadi McDonaldo misalnya karena ada istilah yang sulit untuk itu. Atau misalnya ketika saya ke Mesir ke negara Arab itu nanti ada tulisan minuman misalnya Pepsi ya itu tidak tidak mungkin dibicarakan atau dilafaskan seperti aslinya karena orang Arab susah menyebut huruf p, ya. ini bukan bicara tentang p dan f ya kalau dinikir. kita kan gitu, itu maka mereka menggunakan bbsi pakai huruf ba gitu, sehingga oh, itu menjadi itu tidak ada tidak ada di Arab tapi dia menjadi istilah Arab yang difahami orang Arab kalau itu ditulis itu maksudnya begini, gitu jadi ini serapan ya serapan budaya dan serapan bahasa kira-kira begitu ya. Nah, ada hal, hal lain seperti peralatan harian ya, benda-benda harian, nama binatang, buah-buahan, perhiasan. Oke, kita langsung masuk karena waktu yang terbatas ya, mungkin ya 5-10 menit mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama kita analisis dulu nih nama-nama tadi tadi ya, nama-nama apa namanya? Para nabi. Dari 25 itu eh, dari ratusan ribu itu hanya 25 yang disebut dalam Al-Qur'an. Kita analisis Nabi Muhammad pasti ya karena dia dari dari karena beliau pertama yang berhadapan orang Arab. Ini akar katanya banyak jadi Hamid, Hamida atau Mahmud, Muhammad, Ahmad ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan nama Muhammad empat kali dan disebut sekali nama Ahmad. Nanti kalau next time ada kesempatan kita kaji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an ya. ya. seperti apa? Nama Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Jadi kita kaji coba. Jadi <kuh> bahasa Arab jadi Adam itu juga dari mulart. Art dari kerak tanah artinya tanah yang keras nanti dicampur lumpur ya dicampur air gitu. Dan ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang coklat. Ya. Oh belang-belang dong, lenda. Awalnya iya, tapi habis itu diaduk kan. Idris. Nah Idris itu bukan nama asli. Nama aslinya Idris ada yang mengatakan kalau kita masuk ke Ibnu Kafir atau At-Tabari atau Al-Qurtubi menyebutnya namanya itu Ahnuh. Ya. Jadi ini keturunan keturunan yang kesekiannya Nabi Adam. Ya, anak dari Nabi Sis ya. Nah, kenapa beliau disebut Idris? Karena karena kebanyakan baca, kebanyakan belajarnya Ad-Dars itu ya. Maka disebut Idris. Nah, ini tiga yang sini. Nuh, nggak diketahui asalnya. Bahkan eh, Imam Suyuti menyebutnya nama Nabi Nuh itu aslinya Abdul Ghaffar. Tapi juga susah ini dicarikan eh, eh, validasinya. Nah bahkan nah, eh, eh, Imam Suyuti mengatakan disebut Nuh karena sering nangis dia. Tapi ini dari mana asalnya nggak tahu juga. Maka saya sebut dalam keterangan karena lebih dominan tidak diketahui. Ibrahim dari bahasa Arab. Hanya orang banyak mengamati tapi ada yang mengatakan ini bukan Arab ini dari uh, Babilonia Pak karena dia tinggal di Babilonia Ismail Ishak Yakob Dawud, Sulaiman Yusuf itu semuanya Ibrani ya orang Ibrani bahasa Ibrani Ismail ya ada dekat-dekatnya Samia karena itulah mendengar dan Nabi Ismail sebagai anak tertua Allah mendengar doa-doa Nabi Ibrahim dikabulkan punya anak. Nah, Ismail menjadi anak pertama. Mana udah tua, Ishak dari kata-kata tersenyum tertawa karena uh, ibu dasar tidak tidak percaya masih bisa punya anak ya saya. Saya sudah sangat tua sekali gitu. Dia dia saking bahagianya. Bahkan ketua wajah dia tutup mulut histerisnya itu. Kita ngebayanginya visualisasikan kalau baca Quran gitu. Aduh luar biasa. Bahagia sekali beliau. Wa min warai Dan diberikan kebahagiaan dia bisa berjumpa dengan cucunya. Jadi anaknya Ishak itu Yakub Dan ini sudah diberi busa. Kemudian Yusuf Daud Sulaiman tidak diketahui. Ini artinya apa nggak diketahui. Bahkan seperti Yusuf misalnya. Yusuf itu dalam beberapa literatur itu. Ini Yusuf itu nama asli dia atau nama diberikannya di, di Mesir karena ada yang mengatakan di Mesir pun dia disebutnya bukan itu, gitu. Ini kan kayak kita misalnya, kita ada di antara kita yang punya nama dua. Dia nama dulunya ini, ya tapi kemudian karena berada di di satu tempat nama kita ini asing di telinga mereka, lalu kita menyesuaikan, kita cari nama itu misalnya, bisa juga. Gitu. Kita nggak tahu ya hakikat Nabi Yusuf itu seperti apa nama aslinya nah ini rujukannya kita juga tidak bisa memvalidasi Nabi Musa ini bahasa Mesir kuno ya kemudian ada yang mengatakan bahasa Suriani tapi bahasa Arab mus itu pisau cukur jadi diartikan sesuatu yang membelah berikutnya Harun dari bahasa Ibrani artinya yang menyukai yang mendukung Zakaria ada yang mengatakan dari bahasa Arab, tapi para ulama cenderung ini bukan bahasa Arab. Dari bahasa Ibrani yang artinya penuh atau memenuhi. Zulkifli juga bukan nama asli, nama asli nggak diketahui. Kalau Zulkifli-nya itu bahasa Arab, menanggung dirinya. Kenapa disebut itu? Karena banyak beribadah. Ya, namanya tidak diketahui aslinya. Kisahnya juga nyaris tidak ada, hanya dikit aja disebut. Ayub, dari bahasa Arab artinya kembali kepada Allah. Ilyas, Ilyasa, Lut, Hud, Yunus gak ketahuan. Isa, Ibrani artinya diberkahi. Saleh bahasa Arab artinya baik. Dan Shu'ib dari kata-kata Arab syab jadi dikecilkan. Jadi bangsa kecil, jadi sekelompok orang, jadi nggak semuanya. Dan Nabi Shu'ib diutus kepada dua kabilah, kabilah negeri Matian dan kabilah yang ada di Ashabul Aikah. Ya. Dan dia dijuluki uh, Khatibul Ambia, orang yang mahir berceramah ya. Tapi meski gitu kok didistakan juga. Ya. Baik, ini nama-nama tokoh selain Nabi ya. Al jibti Jibti itu nama setan, penyihir atau dukun di Afrika, di Habasa. Tohut juga sama. Ya. Nah, Imran ada yang mengatakan bahasa Ibrani, artinya diketahui. Ada yang juga mengatakan Habasah. Firaun ini tentu Firaun Korun itu bahasa Mesir kuno. Nah, Firaun itu salah satu nama Tuhan Matahari. Eh, makanya kalau kita itu identik Firaun itu pasti jelek. Kalau bagi orang Mesir enggak, karena enggak semua Firaun jelek. Karena dia penyebutan penguasa ya. Kalau di kita itu raja, di Turki itu sultan misalnya. Jadi ya, kalau disebut sultan ya belum tentu jelek sama kalau disebut Firaun belum tentu jelek gitu. Karena dia eh, nama penguasa aslinya gitu sesuai dengan uh, tradisi mereka. Koron juga tidak diketahui maknanya. Dan ini uh, Imam Sari penulis al kasaf juga menguatkan itu. Lukman dari kata-kata lakom uh, ini bahasa bentukan ada mengatakan Arab tapi umumnya mengatakan Ibrani dan ini cara makan. Ya. Maryam Maryam itu artinya taat atau melayani Tuhan di bahasa Ibrani. Makanya ada ada beberapa orang saya, saya pernah menjumpai itu perempuan namanya Maryam Kalnita. Itu artinya dua-duanya sama. Maryam itu konit Kalnita itu Maryam. Cuman beda bahasa. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Berikutnya Harut Marut. Bahasa Babilonia tidak diketahui makna aslinya. Kemudian juga Haman tidak diketahui mana aslinya. Ini saya percepat ya. Nama kota banyak ya. Saya sebut Iram di sini bahasa aslinya nggak ketahuan. Ini adalah kota yang dibangun kaum Ad. Ya. Nah itu ya. Babilonia juga begitu. Babil, bibabil harut ya. Sehingga tidak diketahui maknanya apa aslinya. Nah ini yang dari akhir saya menarik ya. Ketika disebut Marku, Masya Allah. Rakem itu identik dengan angka yang tidak terbatas. Nah, disebut dengan bilangan biner ya. Maka nanti kalau dunia digital hari ini itu terjemahnya juga al asr rokni. Karena angkanya nggak terbatas nolnya. Luar biasa itu Maka nanti catatan amal kita itu digital atau manual. Wallahu alam saya membayangin yang ngeri banget ya. Semua yang kita lakukan ada di situ. Lalu bahasa lainnya kuwirat bahasa Persia hilang tergundung tergulung. Masyarakat itu sampai memberikan gambaran itu kayak imamah yang ke, melilit kepala. Jadi yang ditutup hilang gitu kira-kira. Istabrok sutra ya, atau alas yang lembut ya, tebal kalau sundus tipis tapi tebal dan awet nggak mungkin rusak ya. Bukan kahwe di sana nggak ada di surga kahwe. Zanjabil itu minuman jahe dari Persia Firdaus itu nama taman yang indah yang ada di Roma. Ini Romawi ya, tentu ini Romawi yang kuno sebelum pindah ke Timur ya. Kalau Timur kan baru di di era Konstantin atau Konstantinopel ya. yang dikenal nanti Bizantium. Lalu ada berikutnya Tuba. Kalau tadi Romawi Tuba itu juga nama lain surga. ya. Lalu ada adan. Ini artinya kebun anggur. Dari bahasa Romawi. Kafuro, air yang jernih, sehat, lezat. Itu dari bahasa Persia. Jahannam artinya jauh di bawah. Dalam gelap yang mengerikan. Itu bahasa Persia. Suradik itu pagar yang nutupi rumah. Kalau Bapak Ibu yang ada di Amerika mungkin yang rumahnya ada pagarnya kan di depan kecil ya. Nah itu bukan suradik. Surodik itu pagar yang mengelilingi rumah dan menutup rumahnya. Gitu. Nanti Jadi di neraka juga begitu ditutup. Nah, mereka apa namanya tertutup dan tidak bisa istirahat atau kembali menghindar dari neraka. Nah, Surodik itu mengelilingi. Nah, yang lain-lain kayak abarik itu tempat air, aban itu rumputan, Al-Araik itu dari bahasa Habasya, Asfar, dari bahasa suryania ya lalu ada akhwab. Nah, ini dari nabaten artinya camat dari Kup, ya tempat minum. Eh, Al-Yam, al-Yam itu sungai dari bahasa Ibrani. Niatin ah, ini, artinya, ah, ini ya. nah, ini eh, bahasa Berber, ya, Afrika Utara, sangat panas sekali hitoh bahasa Ibrani artinya berkata benar atau meminta ampunan yang mereka ganti hintoh itu kan gandum kemudian ada hawariun hawariun itu bahasa nabatean as, arti aslinya dicuci atau sangat putih warnanya lalu ada solawat nah ini solawat bukan jamaknya solat kita solawat nah, ada wabiyaun solawat di sini tempat ibadah orang Yahudi ini ada juga yang baca sulwat bukan solawat Biaun tempat ibadah secara umum bahasa Persia. Lalu ada e, ro'ina. ini kalimat umpatan dalam bahasa Ibrani. Tur gunung bukit bahasa Suriania atau Nabatean. Tua itu bahasa Ibrani artinya e, waktu malam. Nah ini kalau kalau di, di tingkat struktur kebahasaan di Indonesia tepat nih. Tua waktu tua ya. Sekalipun tua di sini artinya beda. Ini waktu malam. Kistas itu artinya keadilan dari bahasa Romawi. Kaswara itu menyebut singa. Ya, kalau dalam bahasa uh, di Ethiopia itu singa. Ya, itu kaswara itu adalah singa. Kasiyah bahasa Persia artinya keras. Kintar kulit binatang dipenuhi emas dan perak. Jadi mereka sedekam bawa harta segitu banyaknya. Mutaka'a ah, itu artinya dalam kuno artinya jeruk. Nah, itu diterjemahkan buah otrujah. Ya. Kemudian bidoatin musja dalam bahasa Mesir kuno ini saudara Nabi Yusuf yang datang ke istana mau membeli kur apa namanya makanya dia mengatakan kami nggak bawa apa-apa yang dikit yang dibawa itu juga luar biasa sebenarnya lalu ada miskat miskat bahasa-bahasa ternyata lampu tempel atau dinding ya kemudian manaus itu tempat berlari tidak ada selain Allah. Kemudian yang ada minsa'ah itu tongkat kayu dari bahasa Habasya. Almuhul. nah ini dia. Minyaknya panas seperti hanya perak-perak yang diluluhkan ya. Dan terakhir haytalab itu bahasa nabatian kemari halumah, yakut permata. Jadi, nama-nama tersebut ini tidak bisa dipisahkan dari konteks disebutkannya itu, di mana karakter tokohnya seperti apa. Ini hanya merupakan pendekatan simbol saja, ada yang yang merupakan kiasan gitu. Nah, sebagai lesson learned, sebelum saya kembalikan kepada Mas Yusuf, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, betul ya? Dan tidak ada campur tangan makhluk, tetapi bahasa non-Arab tidak bisa dihindari. Ya, ini ada banyak kata serapan eh, dari eh, dari bahasa non Arab, berarti ada, dan yang terakhir itu tidak mengurangi otentisitas dan odyssetis al-Quran yang disampaikan dalam bahasa Arab. Ini saja, Bapak dan Ibu, sebagai mukadimah diskusi ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama, Mas Yusuf bisa memandunya. Insya Allah, nampaknya di kolom chat itu sudah. Nah, saya lihat ya, saya belum baca tapi saya lihat ada notifnya di situ. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan sebagai mukadima saya rasa cukup. Wallahu Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa Jazakallah khairan saat atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Dan ya, alhamdulillah ini sudah ada Uh, beberapa pertanyaan di kolom uh, zoom chat. Namun sebelum masuk ke pertanyaan ini ya, Ustaz, ya. Oh, ini uh, privilege nih moderator menanya duluan nih. <laughs> Mungkin uh, kalau di surah Nuh itu kan ada nama-nama uh, Tuhan uh, bangsa uh, Nabi Nuh ya, yang uh, Asua uh, Yahusha, ya Yahusa, Yang Nasro itu. Nah, itu apakah masuk ter, uh, dari tadi? Poin-poin tadi tuh, ya, kalau nama-nama itu, nama Tuhan itu. Ya, itu sebenarnya aslinya nama orang ya, Mas ya. Jadi itu nama orang-orang soleh sebelumnya. Ya saya juga lupa harusnya itu saya masukkan. <laughs> itu nama-nama orang ya. Oh, ya. ya, saya baru kepikir malah itu yang disebutkan adalah nama-nama orang. Mereka adalah mungkin pahlawan lah. Lalu kemudian mereka meninggal orang-orang masih menyebutnya mendoakan lalu kemudian berikutnya dibuat apa namanya patung gitu ya ya untuk untuk menghargai jasa-jasa mereka gitu itu sampai di situ orang nggak kepikiran menyembah kemudian generasi itu putus generasi berikutnya itu mulai uh, oh kita kasih apa gitu buat persembahan gitu ada seremonialnya itu lebih sakral gitu lama-lama generasi di bawahnya itu putus ceritanya mereka itu siapa gitu akhirnya mereka menjadi Tuhan. Jadi sebenarnya di sini kita jadi pelajaran bahwa seseorang untuk dituhankan itu memang bertahap. Gitu. Ya mohon maaf ya. Ya sehebat hebatnya orang di kita itu dia mentoknya menjadi nabi aja, nggak bisa menjadi yang kita sembah gitu. Dan hari ini kan mungkin kita mengkritisi akidah lain, tidak? Tapi di dalam dalam praktek keagamaan ada ada orang-orang yang berusaha mensakralkan seseorang melebihi sakralitasnya syariat itu sendiri. Padahal itu dilarang. Nah ini wat, suwa, yaus, nasr itu itu adalah nama-nama orang sholat yang dituhankan kaumnya Nabi Nuh. Disorientasi ini disorientasi pertama kali karena sebelum itu tidak ada mereka nyembah selain Allah. Makanya Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama diutus untuk menyelesaikan disorientasi ketuhanan ini itu saya kira masih suf. alam. Baik, sekolah kerang. Satu. Uh, satu lagi nih dari saya nih, uh, yang tadi ada juga terkait dengan hari akhir, gitu ya. Atau uh, kalau yang dengan terkait nama, misalkan kayak yang diperkenalkan oleh Rasulullah, misalkan Baitul makmur, gitu. Wallahualam uh, nih. Mungkin saya pertanyaannya mungkin salah, tapi uh, ini pertanyaan dari saya itu, kalau kata seperti itu, apakah Sebelumnya sudah pernah ada sebelum Rasulullah disampaikan atau kalau Rasulullah yang ketika Rasulullah saja kemudian kata itu diperkenalkan dan kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu dan kalau memang seperti itu apakah itu termasuk kata serapan dari bahasa lain ataukah memang istilah yang memang baru yang kemudian dimunculkan itu makmur itu kan bukan bahasa dari Nabi Muhammad itu dari Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad menyampaikan dan filosofinya dahsyat ya. Kenapa masjid tertinggi di di dunia ini disebut dengan Al Baytul Ma'mur? Al Baytul Ma'mur itu letaknya di langit ketujuh kan? Jadi tempat ibadah paling tinggi di dunia. Nah, ya di di sini di di Jakarta juga ada juga Al Baytul Ma'mur tapi bukan itu. Al Baitul Ma'mur yang di situ ada Sidratul Muntaha udah mentok di situ. Nah, maka dalam dalam beberapa riwayat disebutkan itu tempat ibadah paling tinggi dan paling ramai. Karena satu hari orang malaikat beribadah itu tidak kurang dari 70 malaikat. Jadi dahsyat sekali itu. Makanya eh, itu disampaikan al baitul Ma'mur itu Arab. Orang Arab langsung paham, oh dahsyat penamanya. Dan itu luar biasa kalau sekarang mungkin kita nggak terasa ya. Kenapa disebutnya al baitul Ma'mur? Kan ada Baitullah. Ada nanti belakangan akan menjadi frasa berkembang kan nama-nama masjid di kita itu ada baitur rahman ada baitur rahim nah ini ada al baitul ma'mur yang pertama menyebut ya tentu Allah dan istilah itu ketika difahami orang Arab paham tapi kan uh dahsyat ya kita kan kadang suka begitu kita ada orang menyebut frasanya itu uh luar biasa gitu nah itu sama juga ketika itu disebutkan itu difahami itu itu bahasa Arab itu al baitul ma'mur adalah bahasa Arab. alam Terima kasih Ustaz. Nah, kita masuk ke pertanyaan di kolom chat dari Ibu Renta Krisdiana. Pertanyaannya, assalamualaikum. Sebagai orang awam, bagaimana menyambungkan pengetahuan tentang tema ini dengan keseharian? Apakah urgensi dan importansinya mungkin disambungkan dengan keseharian? Ada nggak disambungannya? Ya, sebenarnya ini kan pembelajaran ulumul Qur'an kita udah expert nih saya belum pernah itu ngajar sampai serialnya 58 itu misalnya 12 itu udah mentok gitu. Ini kan karena lanjut set lanjut saya mah ini eh, bahasanya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Jadi eh, kadang orang kepikiran suka nakal begitu. Eh, Al-Qur'an kan bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab kan berarti bahasanya, tradisinya semuanya Arab. Ternyata setelah kita cek gitu enggak kok. Karena kan yang diceritakan kan bukan hanya bangsa Arab. Ya, Firaun, kapan dia kursus bahasa Arab kan enggak? Tapi kan itu keindahannya digambarkan dengan bahasa Arab tidak mengurangi. Kayak misalnya hari ini orang menulis novel, yang nulis orang Inggris gitu. Tapi dia eh, latar latar belakangnya itu misalnya Rusia, ya bahasanya kan berarti bahasa tutur aslinya kan Rusia. Dia kadang beberapa katanya itu dibuat Rusia gitu. Tapi kemudian beberapa yang lain kemudian dihilangkan, kayak misalnya ada novel terkenal di Mesir, dulu Magdalena, misalnya. Itu kan latar belakangnya Perancis, tapi ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini menarik, jadi oh oh begitu ya, ya ini memberikan wawasan. Nah, pertanyaannya ketika Allah menyebut Quran dan Arabia, itu bahasa Arabnya gimana ya kayak tadi? Saya ketika saya ke Mesir pertama kali tuh melihat ini apa ya? Saya baca pertama datang ke Mesir itu saya baca Alif Yasin Karim ini ayat Quran surat apa gitu? Oh ternyata itu ice cream ditulis dalam bahasa Arab. Tapi saya baca Alif Yasin Karim dia nggak ketemu. Tapi dia menulis ice cream dengan itu gitu. Ya ini serius saya pertama itu melihat Alif Yasin Karim apaan? Lalu kemudian saya keluar ada ada tadi itu saya sebut ada Pepsi kemudian ada McDonald's ya itu nggak 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 mungkin orang yang tidak nggak bisa bahasa Inggris nyebutnya sevasi orang aslinya nggak bisa e, kalau es krim mungkin masih bisa lah masih mudah itu dari Karim jadi krim itu masih bisa e, Alif Yasin dari ais itu masih bisa tapi e, mereka nggak bisa ngomong McDonald's Pepsi yang seperti halnya aslinya disebut itu nggak bisa ya, karena tidak bahasa aslinya. Nanti bahasa bahasa apa namanya bahasa Prancis misalnya, occasion ya. ya. Jadi banyak ditulis itu kawafir misalnya. Saya dulu malah bingung ini kok tulisannya kawafir? Kok kawafir? Kawafir ini orang kafir apa ya? Itu kan salon bahasa bahasa Prancis gitu. Jadi akhirnya kita tahu nah dengan saya melihat itu hanya uwer yang dituliskan ulama bahwa ada diskursus bahasa non Arab di dalam Al Quran itu oh ada dan urgensinya tergantung kita uh, ibu ya jadi tidak selalu kemudian kita jelaskan itu makin mendekatkan kita oh ternyata dasar bahkan oh ternyata bahasa 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 asing di dalam Al Quran ada bahasanya ini 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 nah kita bahkan sampai bahasa Indonesia ada enggak ya bahasa Indonesia usianya kapan gitu dan jangan-jangan bahasa Indonesia itu bahasa serapan semua serapan dari India serapan dari Arab serapan dari Inggris yang murni dari Indonesia berapa persen bisa jadi nah nanti nanti ada uji lagi uji ketahanan bahasa bahasa yang paling sedikit serapannya bahasa mana termasuk English saya kira English itu bahasa Inggris misalnya murni itu bahasa Inggris kan mungkin dia dekat dengan Latin orang Latin itu tarik ulur dari bahasa Latin gitu. Nah, terkait dengan urgensinya, saya kira tidak, bukan tidak urgen ya. Ini kita sudah expert di, di, di bidang melihat kebahasaannya ya. Kalau untuk keseharian mungkin belum belum sampai orang belum tahu apa-apa. Baru mu'alaf, kajian pertama kita tentang lafat-lafat asing dalam Al-Quran. Tentu tidak, belum urgen. Urgennya yang tetap di 12 pertemuan pertama itu. Saya kira itu, wallahualam. Terima Pertanyaan kedua sepertinya mirip-mirip. Uh, mungkin sudah terjawab, ini. Uh, tapi saya bacakan saja ya. Uh, pertanyaannya, assalamualaikum. Ustaz, kalau saat itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, itu sangat related dengan orang Arab dan rasul yang memang menggunakan bahasa Arab. Tapi buat masyarakat di luar Arab, hal tersebut justru menjadi kesulitan untuk memahami hakikat maknanya, karena pasti berbeda makna terjemah dengan makna hakikinya, apa hikmahnya. Yeah kita berusaha memahami budaya orang. Tapi justru terus terang ya. Kalau kita membaca itu kan diberikan wawasan global. Dan Al-Qur'an itu bukan hanya budaya Arab. Faktanya kan dia menggambarkan cerita tentang Palestina, Mesir ya. Cerita tentang kehidupan di Irak, kehidupan di Turki. Hari ini ya kalau saya menyebut itu istilah itu tidak ada dulu gitu. Dulu tidak ada istilah itu. Istilah, istilah nation state itu baru nation state itu kan baru gitu dibagi-bagi teritorial itu kan baru dulu nggak ada. Ini supaya langsung kita mau tahu tempatnya di situ, tempatnya di situ di Yaman gitu. Jadi kita diberikan wawasan oh ternyata sekalipun bahasa Arab yang itu hanya uh, secara lokal di Mekah yang kecil begitu ya di situ aja ternyata wawasannya luas gitu. Bahkan kebayang nggak sih Rasulullah dalam hadisnya misalnya alimu auladakum asibah misalnya. Nanti di ayat lain berkuda. Oke lah, melempar berkuda, tapi disuruh berenang. Itu kebayang nggak Kita latihannya di mana? Ya, kalau, kalau di kita, kalau hari ini ada hotel, mungkin. Tapi bayangkan, itu itu latihan renangnya di mana? Itu suruh ngajarkan anaknya. Artinya, kan eh, ada skill, soft skill yang ingin diajarkan ke kita, belajar dari budaya-budaya, termasuk orang Arab. Memang nanti ada kesulitan, dan karena itulah perlu orang yang expert di bidang itu. Ya, kalau secara umum akan paham. Tapi mana expertnya? Contoh bahasa Arab seperti nusuz, nggak bisa diartikan itu. Kayak seperti gender, istilah gender itu padanannya apa? Nggak paham orang, karena aslinya bukan bahasa lokal Indonesia. Disertasi saya tentang gender itu pada saat perdebatan di uji itu, ya saya dia menikmati para penguji dan promotor saya berdebat ya, memang nggak ada faktanya. Itu sama juga nanti ada ridho. Kita kan bahkan kebingungan itu apa bedanya ridho, apa bedanya ikhlas gitu. Konaah itu kan yang sangat halus perbedaannya. Nanti belum asmaul husna. Apa bedanya wafur, wafarun? itu kan sudah expert. Kalau kemudian terjemahnya saja tidak akan bisa kita. Contoh misalnya ketika Firaun kedatangan Nabi Musa bayi, anaknya itu eh, Nabi Musa kecil dipungut oleh istrinya dia mengatakan la Itu yang terjemahnya jangan bunuh dia. Kalau orang tidak paham ini dia memerintahkan ke Fir'aun. Padahal kan redaksinya jangan kamu bunuh itu kamu bukan ke Fir'aun tapi ke orang banyak, ke pasukannya. Itu secara psikis kan Fir'aunnya mungkin di situ. Loh ini yang raja siapa? Yang merintah siapa? gitu Dan itulah kekuatannya seorang uh, ya istilahnya seorang uh, ratu dia lebih berkuasa dari suaminya faktanya kan gitu jenderal, tapi istri jenderal yang lebih berkuasa. Nah, itu secara psikologi lagi kita bisa memahami kultur itu. Jadi tidak semuanya sangat detail, tapi istilah itu difahami. Kadang ada istilah apa gitu ya. Coba nanti sesama di Amerika. Amerika kan jangkauannya luas gitu ya. Yang di paling timur dengan paling utara. Pasti ada budaya yang beda. Yang itu disebut di sana langsung paham yang di sini. Kalau di Indonesia misalnya ketika menyebut bahasa aja, tempo hari pernah kita bahas ya, gedang misalnya. Itu bagi orang Sunda artinya beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa menyebut itu pisang, orang Sunda itu menyebutnya adalah pepaya. Itu contoh sederhana dalam beberapa kajian kita tentang homonim dan sinonim tempo hari. Oh, jadi justru wawasan kalau menurut saya. Wawasan kita untuk terbang kemana-mana dan memang kan kita disuruh untuk itu. Pada saat malah, uh, uh, kaum muslimin paceklik, mereka ditindas menjadi common enemy, turunin surat Ar-Rum. Alif Lam Mim huli, batir, Rum. Bayangkan di zaman itu orang misalnya lagi miskin, lagi kelaparan, loh kok Al-Qur'an menceritakan Romawi. Bayangan kita nggak nyambung. Allah nggak kontekstual banget sih. Ini harusnya dikasih rezeki gitu. Ternyata itu adalah wawasan geopolitik, geostrategi supaya mereka limit keluar secara geografis melihat bahwa ada kaum yang luar biasa pada waktu itu dan faktanya setelah pembelajaran itu kan mereka bisa menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, bisa menaklukkan banyak ya, menaklukkan dalam artian jangan dipahami dengan secara hari ini. Tapi pada faktanya kan orang seolah-olah kaget-kaget itu Rusia nyerang Ukraina. Ya, mungkin saya tidak akan melanjutkan ini bahasanya sudah politis. Saya cukupkan sekian. Allah oh, alam. Wassalamualaikum. Set, um, selanjutnya dari Pak Rahmadian Wulandana. Apakah Rasulullah SAW memahami bahasa non-Arab tersebut ketika diturunkan? Ya, singkat bahasanya. 100% faham. Rasulullah hafal, Rasulullah faham. Karena ada gurunya. Gurunya Malaikat Jibril. Nah, dan Allah memahamkannya. Makanya di dalam surat Al-Qiyam itu, La tuharrik bihi lisanak. lebih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bukan hanya dihafalkan di dalam dada Rasulullah, tapi difahamkan. Karena itulah kemudian hal-hal yang perlu beliau menjelaskan, beliau pasti jelaskan. Contoh surat Al-Anfal, ya, ayat 60 itu ya. Wa'idullahum mastata'tum Beliau mengatakan, ala innal Kekuatan itu melempar. Karena supaya orang tidak salah, salah memahami kekuatan itu apa di situ. Itu kan bahasan militer, ya. Melempar, jadilah anakmu memanah, menombak. Itu, tapi itu kontekstual hari ini. Gimana perang kok dengan tombak panda? Ondel hari ini rudal, jadi orang yang memiliki potensi membuat rudal jangka panjang. Dia melempar rudal itu jauh, dia pasti punya superioritas di dalam kekuatan militer. Coba Indonesia punya punya potensi rudal itu yang kalau di dilempar dari Jakarta itu bisa mencapai Washington bisa mencapai misalnya London bisa mencapai uh, Moskow gitu. uh, bisa mencapai paling selatan gitu. pasti jadi negara adidaya karena kekuatannya kekuatan melempar tadi itu kontekstualisasinya itu, walaupun. Baik, alhamdulillah, Sepertinya di kolom Zoom Chat sudah semua ya pertanyaan kita bacakan di grup WhatsApp uh, juga uh, tidak ada pertanyaan untuk kesempatan kali ini mungkin uh, kita bisa menyudahi pembahasan pada kesempatan kali ini Ustadz bagaimana kalau uh, kita tutup aja Ustadz uh, untuk pelajaran hari ini dan mungkin uh, sebelum kami tutup mohon uh, oleh Ustadz diberikan closing remark sekaligus mungkin kalau bisa uh, doa penutup. Uh, dipersilakan Ustaz Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa kajian Ulumul Quran IMSA, kita bersyukur kepada Allah diberikan kitab Al-Qur'an. kitab merupakan hidayah selain tadi ya kitab suci, Mu'jizat, tapi itu kitab luar biasa. Isinya bukan hanya secara kognitif membuat kita semakin kaya dengan ilmu, tetapi juga kita akan semakin faham bahwa itu bukan karangan manusia. Itu adalah ciptaan Allah, lalu kemudian kita semakin yakin bahwa kita sangat-sangat perlu untuk terus membacanya, dan dengan pengetahuan dari ini, ternyata Allah mengajarkan kita bukan hanya budaya Arab. Jadi Arabic sentris yang dikatakan di dalam Al-Quran itu lisan al atau Quran al bukan berarti kemudian Memindahkan budaya Arab ke tempat kita ternyata itu sebagai wawasan, dan betul bahwa banyak sekali yang terkait dengan Arab di dalam Al-Qur'an, tetapi al fakir menganggap uh, tidak ter, uh, ingin melawan pendapatnya para ulama seperti Imam Shafi'i, para pakar-pakar bahasa, tapi ternyata juga uh, orang seperti Imam As-Suyuti uh, bahkan mengatakan ada ratusan kata yang tidak ber dari bahasa Arab aslinya, uh, sehingga tidak salah kalau kita katakan bahwa pendapat Imam Syafi'i bukan berarti salah karena beliau sudah melihat dari sudut pandang tertentu karena itu sudah menjadi bahasa Arab kayak hari ini kalau orang bicara sabar itu juga paham bahkan mohon maaf orang non Muslim pun juga mengucapkan salam kan assalamualaikum gitu non Muslim gitu jadi dia tidak tahu esensi dari kata-kata itu dia bilang ya insya Allah besok saya saya akan datang padahal dia dia non Muslim tidak paham jadi kata-kata insya Allah di kita menurut orang Muslim di Indonesia berbeda dengan ketika itu orang non-Muslim mengucapkan itu. Kita tidak perlu kaget, tidak perlu bahwa kemudian, oh ini nggak tepat ini, tapi itu sudah menjadi budaya. Dan wawasan seperti itu sangat diperlukan bagi umat Islam, bukan hanya secara teologis menguatkan, secara humanis berhubungan dengan dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, tapi juga akan membawa pentingnya dia memimpin karena umat Islam itu diharapkan menjadi umat yang pemimpin. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiyina al-karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa la taja'al fina wa minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma bil -Quran. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا وذرياتنا وأزواجنا من أهل القرآن وحشرنا وإياهم في زمرة أهل القرآن اللهم بارك لنا في أعمالنا وعلومنا وبارك لنا في أهلنا وذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا وكل شيء أعطيتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berjumpa kembali ke pekan depan di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz saya Bahri atas sharing pelajaran yang di uh, pada kesempatan kali ini. Saya Yusuf Kurniawan sebagai moderator dari Stasiun Santa Clara, ditemani Mas Bari Hanafi dari Stasiun New Jersey mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas uh, dukungan dari semua peserta dan semua pihak yang menye menyebabkan kegiatan kita bisa tersentara pada kesempatan kali ini juga mohon maaf atas segala kekurangan untuk itu uh, kita tutup bila taufiq khalikah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh